Tujuanmu bukan aku. Seharusnya kalau emang dari awal kamu memang gak berniat untuk menjadikan aku satu-satunya tujuanmu, untuk apa kita melangkah sampai sejauh ini? Kadang perasaan itu selalu aja timbul dalam ingatanku. Kenapa ya? Seseorang yang memiliki wajah tenang seperti kamu bisa meninggalkan luka yang paling hebat. Dan karena aku juga suka mikir, untuk apa kita melangkah sampai sejauh ini? Kalau pada akhirnya, seseorang yang kamu inginkan, seseorang yang kamu mau, dan tujuanmu itu bukanlah aku. Ternyata, menjadi second choice itu gak enak ya. Menjadi pilihan kedua, dan menjadi salah satunya dari banyaknya pilihan yang sedang kamu kejar. Sebenarnya aku gak masalah kok. Cuman kadang aku gak ngerti aja. Kenapa akhirnya harus berakhir seperti ini? Hal yang gak pengen aku rasain lagi. Apa kamu tahu? Seseorang yang memiliki rasa trauma begitu besar terhadap masa lalunya, itu adalah seseorang yang sulit untuk menerima orang baru. Tapi setelah ia berhasil untuk membuka hati untuk orang baru, ternyata pilihannya itu adalah seseorang yang membuat rasa trauma itu kembali hadir. Kamu memang berhasil menyembuhkanku. Dan kamu pun memang berhasil membuat aku kembali percaya dan yakin terhadap seseorang. Tapi kenapa? Kenapa sih harus kamu juga orangnya yang ngebuat rasa trauma itu kembali hadir? Yang ngebuat rasa takut itu kembali muncul? Yang dimana saat sama kamu tuh aku udah gak ngerasain itu lagi. Aku udah menemukan definisi obat yang dimana ia bisa menyembuhkan segalanya. Tapi ternyata hanya aku yang menjadikanmu tujuanku. Tapi ternyata gak sebaliknya. Gak apa-apa. Mungkin emang Tuhan memberikan aku seseorang yang salah itu karena kehadirannya tuh patut untuk dijadikan pelajaran. Ya mungkin aja Tuhan ingin aku untuk lebih menyayangi diriku sendiri. Sebelum nantinya, aku siap untuk membuka hati lagi untuk orang baru. Hai semuanya. Apa kabar? Gimana harinya hari ini? Keadaannya hari ini bagaimana? Everything's gonna be okay? Okay? Ya, aku harap sih semuanya baik-baik aja ya. Pokoknya, kalian gak perlu khawatir. Pokoknya di setiap konten yang aku bawakan, podcast aku bawakan tuh pasti aku akan menanyakan soal kabar, keadaan. Kan itu menjadi hal yang paling penting banget. Dan hal yang pokok banget untuk selalu aku tanyakan kepada kalian gitu. Dan aku selalu berdoa dan berharap semoga keadaan kalian di sana baik-baik aja. Dijauhkan dari rasa kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya. Dan kalaupun emang kamu tuh hari ini lagi ngerasain rasa sakit yang dimana itu bikin kamu gak enak banget, ya aku harap Tuhan memberikan kesembuhan dari segala rasa sakit yang udah kamu rasakan. Oke? Dan untuk tema kali ini, mungkin kemarin-kemarin tuh beberapa tema aku udah bawain tentang kehidupan kali ya. Dan kali ini aku akan membawakan tema mengenai relationship lah. Karena 2 hari yang lalu aku live TikTok dan dan itu perdana lagi aku live TikTok. Pokoknya makasih banget ya buat kalian yang udah join, sharing sama aku di live TikTok. Kita bisa berinteraksi. Dan dari live kemarin itu aku ada inspirasi buat membawakan tema ini. Ya mungkin udah banyak kali ya orang-orang yang merasakan, ataupun kamu lagi ngerasain. Kamu saat ini lagi ngerasain gak? Atau bahkan kamu pernah ngerasain?
Ngerasain gimana kamu kenal seseorang yang dimana kamu dijadikan second choice. Atau ibarat tuh kayak pilihan kedua lah ya. Kamu bukan dijadikan satu-satunya. Yang ibaratnya tuh, ya kamu menganggap kalau kamu nih tujuan satu-satunya dia gitu. Tapi ternyata, kamu hanya pilihan kedua dari banyaknya pilihan. Ya mungkin, ya itulah pilihan-pilihan yang bikin dia tuh bingung harus milih yang mana. Apa sih yang kalian rasain ketika kalian gak dijadikan satu-satunya tujuan? Pasti rasanya kecewa gak? Kesel ya? Kecewa iya, sakit hati pun iya. Semua perasaan itu pasti bakalan dirasain. Tapi baik lagi, kadang mau kita se-emosi apapun itu gak akan merubah apapun gitu loh. Karena percuma. Kalau misalnya kita menyelesaikannya itu dengan emosi, itu gak akan ada habisnya juga. Dan pasti kalian juga kadang suka bingung ya. Bingung perihal kenapa harus melangkah sejauh ini, kalau pada akhirnya tujuannya aja bukan kamu. Emang rasanya gak enak banget sih gak dijadiin satu-satunya tujuan. Ya aku pikir kita tuh adalah dua orang yang saling dekat satu sama lain, saling memahami satu sama lain. Tapi ternyata kita adalah dua orang yang sama-sama gagal saling memahami. Aku gagal memahami kamu, dan sebaliknya, kamu pun juga gagal memahamiku. Entahlah siapa yang salah, cuman aku ngerasa apakah kebersamaan kita kemarin itu adalah kebersamaan yang seharusnya gak ada, atau kebersamaan dimana mungkin gak akan pernah terjadi gitu. Tapi kadang aku juga suka mikir, buat apa aku menyesali semuanya? Buat apa aku marah kepada Tuhan karena telah memberikan aku ujian rasa kecewa dan sakit seperti ini? Dan aku selalu mempunyai pikiran bahwa bukan aku yang kurang bersyukur, melainkan memang orang-orang aja yang gak bersyukur. Tuhan, kadang aku juga suka bingung, ujian apa sih yang kau berikan ke aku seperti ini? Atau ada hadiah apa yang ingin kau berikan? Rasa trauma yang sebelumnya sudah pulih, bertemu dengan orang baru itu adalah hal yang sulit, terlebih kembali membuka hati untuk orang baru. Tapi ternyata ketika itu berhasil, aku pun kembali gagal dan salah dalam memilih. Apa mungkin aku yang salah, Tuhan? Apa mungkin aku yang terlalu berlebihan? Ataupun aku yang menaruh ekspektasi tinggi kepadanya? Seharusnya aku gak perlu naruh ekspektasi tinggi. Seharusnya aku gak perlu berharap sama manusia. Seharusnya aku gak perlu menaruh kebahagiaan terlalu besar kepada manusia. Karena pada dasarnya, setiap manusia itu bisa pergi kapanpun ia mau. Dan jikalau dia pergi, ia gak akan merasakan apa-apa. Yang terluka, kecewa, dan sakit itu hanyalah aku. Kenapa kita harus melangkah sejauh ini, kalau pada akhirnya harus berakhir seperti ini? Apa seharusnya kita dari awal gak usah kenal ya? Seharusnya emang dari awal gak perlu ada kita. Seharusnya hanya ada aku dan kamu aja. Tapi aku gak mau permasalahkan pertemuan itu. Justru aku bersyukur sama pertemuan itu. Dari pertemuan itu, mungkin Tuhan mau membukakan hatiku dan mataku lebih lagi. Bahwa seseorang yang aku anggap baik belum tentu baik menurutnya. Dan dari pengalaman itu, dari rasa sakit yang kembali aku rasakan, membuat aku menjadi seseorang yang memiliki trust issue yang besar. Tapi aku selalu percaya dan yakin bahwa suatu saat nanti akan ada seseorang yang bersyukur memilikiku. Akan ada seseorang yang dimana ia bisa menyayangiku dengan baik, yang bisa memberikan feedback yang baik,
sebagaimana aku memberikan effort untuknya. Hai kamu, mungkin emang masa kita udah selesai. Udah gak ada lagi kita yang dulu. Udah gak ada lagi cerita-cerita yang mungkin setiap harinya tuh selalu aku ceritakan ketika aku lagi kenapa-napa. Udah gak ada lagi cerita kebersamaan kita. Aku gak apa-apa kok, aku ngerti. Karena emang sampai kapan kita gak akan bisa untuk nyatu. So, aku cuma mau bilang, selamat berbahagia ya. Aku gak tahu keadaan kamu di sana bagaimana. Ya, walaupun emang tujuanmu bukan aku, mungkin akunya aja yang salah. Karena terlalu menaruh harapan besar kepada seseorang. Mungkin akunya aja yang salah. Karena berespektasi tinggi terhadap seseorang. Dan mungkin akunya juga yang salah. Karena terlalu besar naruh kebahagiaan kepadamu. Dimanapun kamu berada, temukan kebahagiaan yang kamu cari. Carilah seseorang yang bisa memahamimu dengan baik. Carilah seseorang yang bisa menyayangimu dengan baik. Kalau memang part terburukmu itu adalah bertemu denganku ataupun bersama denganku, aku minta maaf ya, karena udah menjadi bagian paling buruk dalam kehidupanmu. Hey, buat kamu yang lagi ngerasain patah hati lagi, kecewa lagi dan trauma lagi, it's okay, gak apa-apa. Kamu tau gak, terkadang emang kita butuh patah dulu untuk kita bisa menemukan seseorang yang benar-benar menyayangi kita dengan baik. Memang susah buat nemuin orang yang terbaik itu. Tapi kamu tahu gak? Kalau kamu ditemuin sama orang yang salah tuh bukan berarti kamu yang salah. Gak kok, kamu gak salah. Memang pada dasarnya tuh Tuhanlah yang baik. Karena ia membukakan hati dan mata kamu bahwa orang yang kamu anggap ia adalah orang yang paling baik, justru Tuhan memperlihatkan kepadamu bahwa ia gak sebaik apa yang kamu kira. Tapi kita juga gak boleh mendefinisikan seseorang yang dimana kita punya terus isu yang besar. Seseorang yang datang dalam kehidupan kita itu adalah seseorang yang salah. Takut. Kamu ngerasa kayak benar-benar takut banget lah kena orang baru. Buat aku, takut dan trauma itu adalah hal yang wajar. Karena setiap orang pasti akan mengalami hal itu. Coba deh saat ini. Pasti kamu punya rasa trauma yang mungkin sampai sekarang belum pulih kan? Yang mungkin sampai sekarang belum terobati. Atau bahkan kamu udah terobati rasa traumanya, tapi kamu kembali bertemu dengan orang yang salah dan membuat rasa trauma itu kembali hadir dan ngebuat kamu harus ngerasain perasaan yang mungkin gak pengen kamu rasain lagi. Aku di sini cuma mau berpesan, jangan pernah kamu membenci seseorang yang pernah hadir dalam kehidupanmu, karena mereka gak salah. Ya walaupun emang seseorang yang datang itu adalah seseorang yang udah mengecewakanmu, membuat hati kamu patah dan menyakiti perasaanmu, percaya deh, kehadiran mereka tuh bukan ngebentuk diri kamu buat jadi seseorang yang takut akan orang baru. Justru kehadiran mereka itu adalah kehadiran di mana bisa kamu jadikan pelajaran bahwa ketika suatu saat nanti kamu mengenal orang baru dan ingin membuka hati untuk orang baru, kamu harus lebih bisa memilih mana yang emang ini bisa menjadikan kamu tujuannya dan membahagiakan kamu, mana yang emang akan berakhir dengan cerita yang sama seperti di masa lalu. Memang kita tuh perlu protek diri sendiri sih.
perlu memilih mana yang terbaik untuk diri sendiri. Karena itu juga penting. Kamu juga gak mau kan ngerasain hal yang mungkin kamu gak pengen kamu rasain lagi. Trauma kamu mungkin udah banyak. Problem kehidupan kamu pun pasti udah banyak banget. Dan kamu pengen kan punya seseorang yang dimana ia sejalan sama kamu. Ngerti dan saling memahami. Kalau hari ini patah, ataupun kamu bertemu dengan orang yang salah lagi dan lagi, gak apa-apa. Walaupun emang rasanya pasti sakit banget, gak enak banget dan kecewa banget rasanya, tapi kamu percaya deh, kedatangan mereka itu atas perintah dari Tuhan. Dan Tuhan mau melihat apakah hambanya satu ini kuat atau tidak. Karena bagaimanapun juga, ujian yang akan dihadapi itu akan banyak. Bukan dari kehidupan aja. Bisa jadi orang-orang sekitar, ataupun orang yang emang mencoba mendekati diri kamu. Maka dari itu, Tuhan mungkin mau kamu lebih menyayangi diri kamu dulu. Menyayangi diri kamu lebih lagi dan lagi. Ya, self love itu penting. Kadang ada orang yang kurang memberikan perhatian lebih lah sama diri sendiri. Tapi aku gak menyalahkan sih, karena kan kalau misalnya seseorang udah sayang banget sama orang gitu ya, pasti dia bakal ngasih segalanya gitu. Itu tuh gak apa-apa, karena kan emang setiap orang tuh memiliki effort yang berbeda-beda ya. Setiap orang juga memiliki menunjukkan perasaan itu, kasih sayang itu berbeda-beda. Cuman aku mau ngingetin, jangan terlalu naruh ekspektasi terlalu tinggi sama seseorang. Jangan terlalu berharap sama seseorang. Kamu boleh menjadikan dia sumber kebahagiaan kamu, tapi kamu juga harus adil sama diri kamu sendiri. Kamu juga harus tahu konsekuensinya. Ketika kamu mencintai seseorang, kamu harus tahu konsekuensinya, yaitu ada dua. Yang pertama, kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, atau kamu akan merasakan kekecewaan. Dan dua hal itu adalah dua hal yang pasti. Seperti lagi kehidupan. Kehidupan itu gak menentu kamu akan selalu di atas ataupun kamu akan selalu di bawah. Roda itu selalu berputar. Ya bisa jadi kamu lagi di atas, bisa jadi Tuhan memberikan kamu banyak ujian sehingga kamu berada di bawah. Pahit manis dalam kehidupan juga itu pasti akan dirasakan oleh setiap orang. Begitupun dengan percintaan kamu. Kadang emang susah ya kalau emang udah bertemu dengan orang yang kayak gitu. Ibaratnya mungkin gini, udah diajak jalan sejauh mungkin, udah melangkah sejauh mungkin, tapi ternyata tujuannya bukan kamu. Ya memang kau pernah berjalan beriringan bersama dia, tapi pada akhirnya di ujung finish nanti itu bukanlah kamu tujuannya. Mencoba untuk menerima dan mengikhlaskan semuanya itu berat. Maka dari itu aku gak pernah memaksa kamu untuk, ayolah ikhlas, gak usah dipikir orang kayak gitu. Buat apa? Dia kan udah ngerugin kamu. Gak ada manfaatnya di lain-lain, gak. Bahkan sama orang terdekat pun aku gak pernah kayak gitu. Aku mencoba untuk ngasih masukan terbaik mungkin, sebaik mungkin. Mencoba untuk, ayo kita berpikir dewasa. Ayo kita punya masa pikiran yang jernih. Kalaupun emang mau sedih, galau, marah, gak apa-apa. Tapi jangan berkelanjutan ya. Ada banyak hal yang harus kamu lewati. Kehidupan ini bukan melulu tentang dia. Kehidupan kamu yang harus kamu jalani, walaupun itu tanpa dia gitu. Kamu harus bisa melakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Makanya kenapa aku tuh seneng banget, ayo kita bangkit sama-sama, ayo kita punya masa pikiran yang lebih jernih lagi, yang lebih bagus lagi. Karena pada dasarnya tuh kehidupan kita tuh bukan monoton soal galau, sedih,
capek, kecewa, dan lain sebagainya. Memang hal itu akan pasti dirasakan oleh setiap orang, tapi kita juga harus bisa mempunyai pikiran yang bagus. Hidup ini bukanlah kehidupan di waktu kamu masa kecil dulu. Kehidupan ini udah memasuki kehidupan yang dewasa, di mana kamu harus belajar untuk menerima segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Kamu harus mencoba ikhlas atas apapun yang terjadi dalam diri kamu. Walaupun aku tahu pasti rasanya itu susah, tapi kamu harus percaya, di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kamu, Tuhan mau kamu lebih kuat lagi. Tuhan mau memberikan kamu hadiah dari apa yang udah kamu lewati sejauh ini. Kamu gak perlu nunggu kapan waktunya, karena semua itu misteri. Dan kita sebagai manusia cukup ngejalanin aja, ngejalanin apa yang emang seharusnya dijalani. Jadi kamu gak perlu memberontak kalau misal kamu ngerasa capek banget selalu disakitin lagi-lagi dan lagi. Kehadiran mereka tuh cukup kamu jadikan pelajaran ya, agar kedepannya nanti kamu gak salah lagi dalam memilih. Aku tahu kok kamu orang baik, kamu orang tulus. Dan nanti Tuhan akan memberikan kamu seseorang yang tulus dan juga seseorang yang bisa menyayangi kamu dengan baik. Kamu gak perlu khawatir ya. Ya walaupun emang lukanya itu masih membekas, masih terasa, gak apa-apa. Jangan terlalu cepat dalam menyembuhkan luka kalau emang kamu belum mampu untuk menyembuhkan luka kamu secara cepat. Jalani aja, seiring berjalannya waktu, perlahan demi perlahan, luka itu akan pulih dengan sendirinya dan kamu harus menjadi diri kamu sendiri yang lebih bahagia dan lebih menyayangi diri kamu sendiri. Oke? Okay? Semoga segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, luka-luka yang saat ini sedang menggores hati kamu, semuanya bisa segera sembuh dan aku berharap Tuhan akan selalu memberikan kebahagiaan untuk kamu dimanapun kamu berada. Dan makasih ya udah selalu nunggu updatean terbaru dari podcast Teman Cerita. Udah support aku sampai sejauh ini hingga channel ini bisa sebesar ini. Dan semoga di bulan yang baru ini banyak kebahagiaan yang datang kepada kamu. Dan jalani hari-hari kamu dengan baik ya, walaupun penuh dengan rasa capek. Aku bangga sama kamu, bangga sama apa yang udah kamu lewati sejauh ini. Dan jangan lupa juga follow TikTok aku ya, buat dapetin notifikasi biar kita bisa berinteraksi di TikTok. Linknya udah aku taruh di deskripsi atau kalian bisa cari aja @apeldevivinya2. Pokoknya ya segala hal apapun yang dimana itu berkaitan sama kalian, pokoknya kalian adalah keluarga kedua buat aku. Dan aku bahagia banget punya kalian semua. Makasih udah dengerin episode hari ini. Nanti kita akan bahas apa lagi di episode selanjutnya? Bahas apa, hayo? Dan makasih juga udah mau sharing juga sama aku. Pasti DM-nya aku balas kok. Kalian bebas DM apapun. Justru aku seneng biar kita bisa deket dan bisa berinteraksi. Dan makasih juga karena gak pernah bosen dan udah ngasih masukan dan juga komentar positif, menunjukkan kalau kalian tuh suka sama konten aku. Semoga channel ini bisa semakin berkembang dan aku bisa membawakan konten yang jauh lebih baik lagi. Amin. So, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita. Thank you.